Halo guys, balik lagi sama gue Erickson. Kali ini gue mau make upin dia. Karena dari kemarin dia bilang kayak make upin gue udah melamin, gue udah melamin. Dan hari ini gue mau make upin dia. Dan apa kita yang ada ini doang sih? Nih. Dan gue juga nggak tahu make up, tapi gue rasa kalau make up gitu kayak kita lagi ngegambar gitu, ngegambar muka orang. Ini gue bakalan coba. Ini itu lu tau gak? Ini itu dia dapat di laut. Bukan di laut. Dia di mana? Di jalan? Di mana? Atau nggak curi? Di mana? Aduh. Di mana? Di jalan? Nggak dapat di pinggir jalan? Ini itu dia dapat di pinggir jalan terus kayak. Coba lihat itu ke dalam. Lu lihat gak? Ini udah pada di colok-colokin sama anak-anak nih. Udah banyak. Oh iya, dia sih yang colok-colokin udah rusak-rusak kayak gini. Yang lainnya. Dan ini itu yang ini gue ingat, yang pink ini pernah kita pakai buat make up si anjing kita. Jadi kayak dipakai ini sini doang, di alisnya doang, terus sama di pipi biar ada merah-merahnya gitu. Tapi anjing kita udah mati. Yang satu itu kesian banget. Sama ini juga, sama bedak ini doang, bedak bedak Rita. Kita makainya mah yang gratisan aja ya, ini gratis. Terus ini bedak murah, kata dia 60.000. Tadi pas gue bikin video pertama kan gue bilang ini bedak murah ya, bedak Rita, terus kata dia ini bedak 60.000 katanya. Sehingga murah gitu katanya. Udah ya, kita kita coba aja ke dia mukanya. Ayo. Ayo kita coba yang mana dulu. Oh iya, pakai bedak. Coba ya, gue mau pakai, gue nyoba pakai bedak bedak dulu. Ini gue pakai tangan aja kali ya. Habis itu kan dicuci juga kayak dia nyuci muka. Banyak banget anjir bedaknya. Ih, kalau pakai bedak dulu nempel enggak sih kayak make up-nya? Kan goblok tuh kagak nih. Ini putih sekali. Ya harusnya terakhir ya, bodo amat anjir. Pakai bedak itu terakhir komik gue sih. Ih, gue nggak tahu ya ini soal-soal kayak soal make up gini. Jadi sesuai insting gue aja sih gue pakai-pakaiin kayak gini. Kayak tingkat kehalusannya, tingkat kematangannya gitu. Tingkat kematangan anjir, emang lu mau masak tingkat kematangan? Ih, mana bedaknya banyak banget. Itu termasuk di mata, termasuk di mata. Kan beda-beda ya kan. Ini kita pakai di leher karena pakai leher hitam. Ini biasanya dipakai di leher. Iya, kalau gue kan hitam, udah ngaku hitam, nggak apa-apa sih. Dibenerin dulu bedaknya. Ih, gimana ya kalau gue beneran make up orang kayak diule-ule gini, gimana orangnya? Kayak dia terima nggak sih? Gue gini-giniin mukanya. Nggak apa-apa ya demi di make up gitu. Misalkan hasilnya bagus sih kan. Aduh nih, air ludahnya kena di gue anjir, gue bibirnya gue gini-giniin anjir, ludahnya kena di gue. Bego. Siapa yang bego ya? Udah. Ya udah, sekarang kita pakein apa? Sekarang gue mau pakai yang ini dulu, yang X01. Ih, udah diiniin sih sama dia, tapi bener-bener gak apa-apa. Eh enggak, gue mau pakai, ya udah gue pakai. Gak apa-apa sih, gue pakai gigi. Tuh, beri bang, merem. Ah, ini sisanya buang aja deh. Coba merem. Tutup mata lagi. Gak ada kocok.
Tutup, tutup lang. Kalau bocah di make up-innya di iniin kali ya, kayak yang biasa aja kali ya, nggak usah heboh-heboh banget sih. Kayak tante-tante. Yuk, coba. Mata. Oh iya, ini temanya apa kita? Oh iya, ini gua kasih tema tema sendiri namanya Baby Fox bayi serigala. Jadi kayak ala-ala bayi serigala gitu. Baby Fox. Fox serigala ya? Fox rubah. Ya enggak sih, bener enggak sih gua? Kayak orang bego anjir gue di sini. Gue seumur-umur baru kayak kemarin udah pernah nyoba ke dia yang kayak gini, make up kayak gini. Iya, tapi yang sebelah sini bagus nih, nggak tahu deh hasil. Ini pengen satu sini kurang. Makanya sih dulu. Itu udah kayak gitu, coba tunjukkan ke sini, nggak mata. Nah, kayak gitu hasilnya. Sekarang gue mau ke sini, banyak macam sih, jadi gue mau pakai yang mana ya, karena kulit dia hitam. Gue pakai yang, oh iya, gue pakai yang ini aja kali ya, yang W09 dulu nih, yang W09 ini. Tergantung orang sih, kalau menurut gue semuanya bakal jadi bagus kalau make up itu tergantung masing-masing orang sih. Kayak dia make up-nya maunya yang kayak gimana gitu, tergantung masing-masing orang dan kayak kebutuhan dia lagi butuhnya kayak gimana gitu. Kalau emang beneran lagi pengen make up, kata gue kita bikin yang bagus ya, terus kata dia tapi jangan dihapus kalau bagus. Tapi emang ini beneran banyak warna sih, jadi kayak ada warna, banyak warna kulit juga, terus sama banyak warna merahnya gitu. Jadi kalau kita berkreasi itu bagus, enak gitu loh. Sebenernya ini bahaya gak sih kita memakai lipstick tapi yang udah lama banget, kayak kayak dia dia dapatnya di jalan, di jalan, terus kita pakein ke dia gitu. Mantannya udah kayak mau tidur anjir, ngantuk neng, minum oralit. Ngapain yang ngantuk minum oralit, goblok. Ngantuk minum oralit, ini cacingan. Ini nggak cuci muka pakai kakak bela pe ini, cuci muka, cuci muka. Ini barat, ini sip ini. Biar harus kasih bersih pakai cuci mukanya kakak bela kalau temennya biasa. Sebentar ngapain muka jadi kayak rusak kayak gitu. Nah, kita pakai ini di bawah mata. Sebentar, terakhir itu. Di ngebawa tuh di mukanya Kabila, bi cici mbak muka orang. Di Kabila sumpah batuk sabantar. Di batuk-batuk guys, terus batuknya ke muka gua anjir. Terus ini lu pakai masker, yang ini lu kena corona kayak gitu. Semata CM84 tadi ya. Gara pergi mana itu GP-GP? Sana pegang tas piket sekolah. Gara pergi jalan. Gara pergi jalan juga. Sekolah ya. Scholar, scholar, scholar. Bih, yang ketawa. Tunggu, sabar. Cepet satu kali. Ya, baru. Lagi.
Ih, kamu susah capek. Udah. Nah, udah guys, jadi kayak gini hasilnya. Nih, cok, cok maju. Sulit di kamera. Nah. Mbak duduk. Aduh, capek, anjir. Nah, kayak gini guys, itu hasilnya. Senyum dong. Senyum. Oh iya, ngapain belum nonton? Jadi sampingnya coba 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 nggak coba bawa ke samping. Nah, sampingnya. Jadi kayak gini guys hasilnya. Makeup gue mudah-mudahan kalian suka, emang emang kalian suka ya. Mudah-mudahan dapat menghibur kita di sini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bilang jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Bye, makasih udah nonton. Yeah.